Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel aku dan Dream Moto Vlog. Jadi di video aku kali ini aku bakal kasih tauin ya. Akan kasih pembahasan tentang minyak rem yang recommended digunain teman-teman ya. Jadi aku langsung aja ke sini si Venom. Yo. Jadi si Venom ganti minyak ini. Ini nih ganti minyak, dia warnanya enggak merah lagi ya. Bosan warna merah. Enggak suka sama Fanta. Jadi sekarang lebih milih matcha ini green tea ini minyak rem rasa green tea. Jadi di sini aku akan spill minyak rem yang recommended buat digunain teman-teman. Dan kira-kira minyak rem apa? Dan tetap stay tune channel kita di Moto Vlog. Jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman. Dan langsung aja. Jadi aku akan kasih tahu teman-teman minyak rem apa yang recommended digunain di motor Yamaha ya. Dan feel-nya enak kayak gimana, kita lihat aja. Dan ini dia. 1 2 3. Nah, ini aku pakai minyak rem ya. Brake fluid cairan rem dari Yamalu. Nah, kalau produk-produk Yamalu yang kayak gini aku dukung ya, kecuali olinya itu enggak enak. Jadi kayak gitu. Jadi aku pakai Yamaha Loop ini ya, minyak rem Yamaha Loop. Jadi ini minyak remnya ini Yamaha Loop Brake Fluid Cairan Rem .3. Oke. Jadi aku beli kemarin ya, dan aku pengen ganti ini. Dan ini harganya itu ya murah sih. Harganya murah, cuman 11.000 aja udah dapet ini teman-teman. Kayak gini. Dan dia kalau dibuka itu cairannya tuh warnanya kayak gini, putih-putih, agak kuning green tea. Sama ini ada wanginya teman-teman. Ya bau-bau, agak harum kayak minuman gitu. Tapi jangan diminum guys, nanti kalian bisa koit. Jadi ini yang kemarin pakai minyak rem jumbo yang merah itu ya, dia terlalu kental dikit ya, nggak enak. Sama warnanya udah bosen ya, merah terlalu mencolok. Jadi aku mau ganti nih warnanya, jadi ke warna ini, jadi warna yang lebih bagus ya, lebih natural. Jadi looknya agak ya gak ada warna sih, gak ada merah-merah yang terang, tapi aku suka karena dia bagus. Dan kita tambahin aja ya. Oke, kita buka dulu guys. Oke, saatnya kita tambahin teman-teman ya. Oh, udah full. Oke. Ini masih sisa banyak sih. Ya cuma 11.000 aja dapat kalian. Ya malu. Kalau ini minyak rem kayak minyak rem gitu atau apa namanya air radiator Yamaha Loop itu recommended digunain, tapi kalau olinya ya aku nggak rekomenin sih karena nggak cocok di motor Yamaha. Jadi bukannya aku ngejudge atau jelek-jelekin produk Yamaha sih, enggak sih, cuman aku bikin feel menurut pengalaman aku, opini aku pribadi ya. Dan mungkin teman-teman ada yang suka, ada yang nggak suka, atau mungkin ada yang belain atau ada yang mendukung aku ya, tuh tergantung pengalaman kalian juga sih, karena tiap motor, tiap rider, tiap pemakaiannya kan beda-beda. Jadi aku pakai ini untuk oli rim, minyak rimnya. Oke. Dan dengan harga 11.000 kira-kira worth it atau enggak, ini cukup worth it teman-teman ya, dengan warna yang simple ini, warna bening. Buat teman-teman yang suka minyak rem nggak warna mencolok ya, pakai ini ya, Yamaha Loop. Dan kalau teman-teman mau cari yang oli-oli minyak rem gitu ya, minyak rem yang berwarna itu, kalau warna merah itu biasanya warna jumbo, oli merek jumbo. Kalau putih kayak green tea gini, Yamaha Loop. Ada lagi yang warna oranye, dia tuh punyanya Ipon atau Motul minyak rem, itu mahal teman-teman. Ya emang agak banyak segini ya, hampir 500 mili kalau nggak berapa mili gitu, gede pokoknya.
itu 100 ribu cuy, 150 ribu untuk minyak rem aja ya. Ya kalau buat cari warna-warna sih nggak worth it dengan harga segitu ya, tapi kalau emang cari performa dan kualitas cukup worth it teman-teman. Tapi ya mahal juga sih, untuk minyak rem aja 150 ribu tergantung dompet kalian sih budgetnya ya, jadi nggak bisa disamain juga teman-teman ya. Oke. Nah, dengan budget ini 10.000 aku dapat minyak rem dengan warna yang aku inginkan, dan untuk pakeman sih ya pasti enak kalau Orion Yamaha, kecuali oli, ada catatannya itu ya. Oke. Dan buat teman-teman gitu aja video singkat dari aku dan teman-teman vlog. Kalau kalian mau pilih oli Yamaha Loop ini untuk minyak rem cukup worth it teman-teman. Oke. Dan jadi gitu aja. Makasih udah stay di channel aku dan teman-teman vlog. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jadi gitu aja. Salam dari aku dan teman-teman vlog. Kita jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke. Kita kasih emang.